Apa? Woi, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini saya akan membagikan 5 penampakan hantu terseram dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Semoga video-video saya tampilkan bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Matikan lampu, gunakan headset. Mari kita mulai video penampakan yang pertama. Video pertama ini memperlihatkan seorang pria yang di rumahnya banyak mengalami gangguan paranormal. Dia pun mencoba membuktikannya dengan memasang kamera CCTV di setiap bagian rumahnya. Dan benar saja, terekam jelas banyaknya aktivitas hantu di rumahnya, seperti benda-benda yang berjatuhan dan pintu yang bergerak sendiri. Sampai ketika ada satu momen yang membuat dia terbangun dari tidurnya dengan kejadian menyeramkan ini. Simak baik-baik videonya. Hello? I can know you're in there, you might as well show yourself. Well, it's obviously you. It wasn't me. It was you. Get out. Video kedua ini adalah eksplorasi dari channel Beda Alam Official yang pada malam itu Alam dan Kisuryo mencoba untuk membantu salah satu desa yang dimana terdapat hutan yang tak jauh dari sana. Di situ Kisuryo bercerita bahwa terdapat sosok kuntilanak yang sering meneror warga yang melintas di sana. Ritual dan doa pun dilakukan untuk memanggil sosok tersebut. Dan tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini. Simak baik-baik videonya. Astagfirullah. Kelihatan, kelihatan. Mangkring neng bus. Nanti muter-muter neng kono lah. Iya, terus duduk ya. Terbang. Astagfirullah. Aduh, susah naik ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ana misal apa ya? Susah ya. Apa enggak apa-apa, jelatan kakinya. Cuma aku jatuh. Video selanjutnya ini berasal dari penelusuran asal Kalimantan, Skeror, yang pada malam itu, dia mencoba menguji nyalinya untuk melewati salah satu hutan yang terkenal angker. Dia pun membawa pantangan di sana, seperti ikan asin dan telur rebus. Konon bisa mengundang semua penghuni yang ada di sana. Penelusuran pun dilakukan. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini. Coba perhatikan videonya. Video keempat ini adalah penelusuran nekat saya yang saat itu mencoba memasuki salah satu jalan yang sudah lama ditutup. Terlihat jelas jalan tersebut banyak ditutupi oleh rumput dan pohon yang besar. Mitosnya lokasi tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesugihan. Awalnya tak ada yang terjadi sampai tiba-tiba terdengar suara dari balik rerumputan. Saya pun penasaran dan mencoba untuk mendekatinya. Dan ini yang terjadi. Oke, kita bakalan coba masuk ke dalam teman-teman ya. Ini bakalan jadi eksplor saya yang menurut saya paling seram ya. Soalnya saya baru pertama kali masuk di lokasi ini. Ini jalan aspal di bawah ya. Hanya saja karena sudah tertutup, nggak pernah dilewatin. Jadi ditumbuhi banyak sekali pohon. Wah tuh, dari sana kelihatan tuh. Allahu Akbar! Apa ya? Kayak ada suara babi. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Allahu Akbar. Gimana, kita masuk gak ya? Ada suara langkah kaki di sini ya. Ini enggak kondusif ini. Oke teman-teman. Sepertinya cuacanya bakalan hujan ya. Terdengar suara petir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisa kelihatannya di sini, ini jalannya benar-benar tertutup karena ada pohon rebah ya.
Allah Akbar. Sebelah sana. Allah Akbar. Terus itu apa ya? Dari sana saya seperti melihat ada sesuatu. Allah Akbar. Siapa itu? Siapa itu? Allahu Akbar. Siapa itu? Video kelima ini berasal dari channel True Horror Story. Video-videonya pun banyak menceritakan tentang kisah nyata yang pada malam itu menceritakan seorang wanita yang meninggal dunia satu hari sebelum menikah. Pria tersebut pun terlihat menangis dan duduk di pinggir jalan tepat tunangannya meninggal. Dia pun menangis sepanjang malam di sana sampai ketika terdengar suara bisikan wanita tersebut. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Maisara, kau tak maafkan aku. Apa kau boleh buat untuk kau maafkan aku? Apa? Apa? Ha? Maisara! Maisara? Maisara? Maisara! Tunggu, tunggu! Maisara, aku datang! Tunggu, tunggu! Video keenam ini adalah eksplorasi dari pemburu hantu sakral ofisial yang dimana pada malam itu dia mencoba mengungkap tentang adanya gangguan sosok kuntilanak yang sering sekali muncul di sana. Sang ahli spiritual pun langsung membacakan doa dan mencoba untuk mengusir sosok tersebut. Namun kuntilanak tersebut tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Simak videonya. Depan mobil. Allah Akbar, la ilaha illallah. Astaga, gini gak? Bisa. Iya mas, kelihatan mas. Astaga. Mas, kelihatan mas. Allah Akbar. Mas,
Mas. Allah Akbar. Allah Akbar. Mas. Pulang Mas, pulang. Video terakhir ini memperlihatkan seorang pria yang rumahnya mengalami gangguan hantu paranormal yang memperlihatkan banyaknya kejadian menyeramkan yang terekam jelas di kameranya, seperti suara pintu yang bergerak sendiri dan juga penampakan wajah anak kecil yang muncul di hadapannya dan berlari di sekitar rumahnya. Dia pun penasaran dan setiap kali didekati, anak kecil tersebut tiba-tiba menghilang. Coba perhatikan videonya. Niño. Mm-hmm.